kita berinisiatif untuk menggairahkan kembali pariwisata kuda, kemudian para peternak kuda, jadi mereka merasa hidup kembali gitu, dengan adanya KUD Bayangkara ini. Jadi kita buatlah cara pacuan kuda ini. Itu sih intinya sebetulnya. Berarti satu Pulau Sumba bisa menjadi? Bisa, silakan. Sebetulnya kita open turnamen dari Bima, dari mana kita undang. Cuma berhubung dengan adanya apa ini PKM ya, penyakit kuku ini, jadi belum bisa yang dari luar masuk, jadi hanya kuda NTT saja, NTT. Mohon izin Bapak Kapolres, ini baru perdana, kurang lebih 5-6 tahun kita tidak pernah selenggarakan kesiapan panitia sendiri sampai sejauh ini. Untuk kesiapan panitia, kita terakhir kemarin sudah melaksanakan rapat kesiapan dan dari para seksi masing-masing sudah menyatakan kesiapannya. Jadi insya Allah kita pada saat nanti pelaksanaan kita sudah siap. Semua sudah kita siapkan, tinggal pelaksanaannya saja. Mungkin kelas-kelas, klasifikasi pertandingannya? Untuk kelas, kita rencana akan menghadirkan 13 kelas. Itu dari mulai super sampai dengan demini. Untuk hadiah, kalau tidak salah untuk juara 1, 8 juta. Ya Pak Sekel ya? Juara 2, 6 juta. Juara 3, 4 juta. Dan juara 4, 2 juta. Beserta piala, piagam, dan nanti untuk juara 1 dapat bendera. Harapan Bapak sendiri dengan diselenggarakan pacuan itu? Jadi diharapkan dengan kita memulai kegiatan pacuan kedua ini, ke depan ya khususnya Sumba Barat Daya bisa melaksanakan acara ini tiap tahun. Dan yang paling penting kita mengembalikan atau citra dari SPD sendiri yang dahulu-dahulu katanya kurang sportif dan sebagainya. Dengan adanya kita memulai ini, kita ingin semua sportif ya. Jadi kegiatan ini betul-betul bisa dinikmati, dirasakan oleh masyarakat semua, dan memang betul-betul berjalan dengan sportif. Kita mulai dari pendaftaran ini, jadi tidak ada pemilik kuda yang ingin kudanya diturunkan kelasnya dan sebagainya, tidak. Kita ikuti aturan. Izin terkait keamanan sendiri, karena setiap kali ada turnamen pacuan kuda kan selalu diwarnai dengan kericuhan atau apa segala macam. Untuk terkait keamanan, saya jamin untuk pelaksanaan kuda pacuan ini akan berjalan dengan aman ya. Dari mulai depan kita sudah tempatkan personil untuk melaksanakan sweeping ya. Mungkin nanti juga kita minta backup dari Brimo dan juga dari warga sekitar, dan kita jamin tidak ada warga yang apabila kuda yang katanya hilir kemudian diminta tebusan, kita jamin tahun ini tidak akan terjadi ya. Kalaupun ada, saya akan turun tangan sendiri ya, saya jamin. Selain hiburan untuk masyarakat menyangkut pacuan kuda, kira-kira apa-apa lagi yang dibangun untuk rencana menghibur? Selain pacuan kuda, untuk kegiatan malam harinya kita akan mengadakan pasar malam. Ya, di pasar malam kita sudah lihat di sana di stand sudah disiapkan kios-kios ataupun stand-stand. Nanti silakan warga masyarakat desa-desa setempat yang menghibur, ingin jual produk-produknya ataupun makanan dan sebagainya, kita persilahkan. Ya, kita ingin hiduplah baik siang maupun malam. Terkait biaya kartisnya sendiri, apakah ada tidak? Penonton. Kartis? Ada. Kartis masuk. Ada ya? Kartis motor itu dia 5.000, mobil parkir ada 10.000. Ada. Kartis masuk dia. Ya nanti uangnya itu kan dipakai sebagian untuk panitia dari warga kegiatan, dan sisanya itu untuk untuk makan panitia. Waktu pelaksanaan sendiri targetnya dari tanggal? Untuk waktu pelaksanaan kita targetkan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 22. Mas Julius, mungkin terima